Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Dr. Andes Agung Andrianto menjadi inspektur upacara bendera bulanan di Mapol Restabes Medan. Wakapolda mengatakan bahwa upacara bendera merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, di samping untuk menjaga sikap disiplin, loyalitas, jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Menurut Wakapolda, ada beberapa aksi masyarakat yang dapat diamankan oleh jajaran Poldasu dengan baik dan lancar, seperti pengamanan aksi unjuk rasa masyarakat, pengamanan kegiatan keagamaan, juga pengamanan pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia di Stadion Teladan Medan. Pada kesempatan tersebut, Wakapolda yang didampingi oleh para pejabat utama Polda Sumatera Utara bersama Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Dadang Hartanto, Wakapolrestabes AKBP Tatan Dirsan Atmaja berkenan meresmikan gedung posko Bak Ops yang direnovasi yang ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan nasi tumpeng. Wakapolda menyebutkan bahwa Polrestabes Medan juga merupakan rumahnya. Sebagaimana diketahui, beliau pernah menjabat sebagai Kapolsek Percut Seituan dan Kasat Reskrim beberapa tahun yang lalu. Wakapolda berharap Polrestabes Medan di bawah pimpinan Kombes Dadang Hartanto akan lebih berprestasi dan membanggakan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.